Maxim Butcher yang merekam Luna Maya saat sedang makan, tiba-tiba mengomentari satu kebiasaan sang kekasih yang terus terulang. Dan ini dia jawaban manis Luna kepada Maxim yang membuat siapapun ikutan salah tingkah mendengarnya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Meski liburan Luna Maya dan Maxim Butcher telah usai beberapa waktu yang lalu, Luna Maya terus memanjakan penggemarnya dengan membagikan banyak momen liburan yang dihabiskannya bersama dengan Maxim. Terbaru, Luna akhirnya mengunggah vlog jalan-jalannya di Jepang bersama Maxim. Luna membagikan banyak keseruan pada momen liburan mereka kala itu, termasuk saat sedang menikmati makan malam bersama. Maxim asyik merekam momen Luna menikmati salah satu hidangan di depan mereka. Sementara Luna tak henti memberikan komentarnya untuk setiap hidangan yang dicicipi. Di sisi lain, Maxim justru sempat salah fokus dengan satu kebiasaan Luna saat sedang makan, yakni makanan yang ia suap selalu ada bagian yang terjatuh. Tak disangka, alih-alih marah, Luna justru memberikan jawaban yang begitu manis. Bak mengisyaratkan rayuannya, Luna menjawab bahwa ia perlu untuk disuapin. Luna sendiri lantas tersenyum kecil usai melontarkan jawaban manisnya tersebut. Sementara Maxim yang bak salah tingkah langsung balik meledek ucapan kekasihnya. Luna dan Maxim pun lantas melanjutkan makan mereka. Pemain film Susana Malam Jumat Kliwon ini sesekali kembali berkomentar tentang makanan yang dihidangkan untuk mereka kala itu. Sampai-sampai ada juga menu yang membuat Luna bingung lantaran menghidangkan sayur mentah seperti lalapan dengan saus putih sebagai pelengkapnya. Sementara itu, vlog terbaru Luna tentunya kembali menyita perhatian para fans. Terutama saat momen saat Luna melontarkan jawaban manisnya tersebut saat kebiasaan makan dikomentari oleh Maxim. Bukan tanpa alasan Luna menjawab hal tersebut, karena sudah bukan rahasia lagi jika Maxim termasuk tipe laki-laki yang romantis. Tak sungkan Maxim memperlakukan Luna dengan sangat manis, termasuk menyuapi Luna. Dalam beberapa kesempatan, Maxim terlihat menyuapi Luna, di antaranya saat mencoba makanan saat berlibur di Maroko, serta saat Luna sedang melakukan live di TikTok.